Pemirsa, 13 ABK kapal Bunga Hati II yang terbalik pada Jumat kemarin akhirnya ditemukan. Ya, para ABK dibawa ke Sampit, Kalimantan Timur menumpang kapal tanker yang menyelamatkan mereka. Injak tali, tali! Inilah proses evakuasi para ABK kapal Bunga Hati II yang sempat dinyatakan hilang setelah kapal mereka terbalik diterjang ombak pada Jumat lalu. Sempat terapung di laut selama 2 hari, para ABK kapal diselamatkan sebuah kapal tanker yang kebetulan melintas di lokasi kejadian. Seluruh korban yang terdiri dari 1 nakhoda dan 12 nelayan berhasil diselamatkan dan dibawa ke Sampit, Kalimantan Timur. Kapal Bunga Hati II yang membawa 13 ABK terbalik di perairan Indramayu, Jawa Barat, Jumat kemarin. Petugas Basarnas dan tim Polair serta TNI AL melakukan pencarian di 10 mil dari pantai sekitar Pulau Biawak sebelum akhirnya para korban ditemukan terapung di laut oleh kapal tanker yang kebetulan melintas di dekat lokasi kejadian.